kena bawahnya ya. Kena bawah nih. Aduh, jatuhnya ke sana lagi. Aduh, guys, tuh ini banyak burung kuntul di sini. Kita pindah spot lagi ya. Motor. Jatuh di sebelah sana, buruannya. Satu sebelah sini, satu nih. Kita coba ada ketin ya. Bismillah. Allahu Akbar. Semoga win ya teman-teman. Saya lagi merayap lagi. Dia ngadepnya ngadep sana. Kita deketin aja ya. Nah, ini dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dulu ya. Tambah yang lewat sini. Ini medannya agak ekstrim sih. Gak ekstrim banget sih. Cuman habitatnya ini. Gak perlu saya jelasin apa habitatnya. Jatuhnya ke bawah ini nih, sekitaran sini. Bawah mana sih dia? Dia pun bawah ini dah. Takutnya ada lagi. Saya masukin tadi satu, jatuhnya jauh banget sih, nggak tahu. Saya ambil yang ini dulu. Alhamdulillah, saya tepatkan kena di bagian sini nih tadi. Oke, kita cari lagi ya teman-teman ya. Buat yang baru bergabung silahkan di subscribe, terus jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman yang baru tidak ketinggalan video terbaru dari Kambing Hunter. Tadi saya bidik di sebelah sana, ke atas pohon ini. Aduh, ketahuan anjir. Kabur guys. Nggak kelihatan ya. Ini jaraknya lumayan jauh nih. Kurang atas dikit. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kena ya. Alhamdulillah. Tuh, jatuh. Pluk. Kita ambil. Oke. Kita ambil buruhnya. Ini suasana spot hunting tuh ada burung puyuh banyak di bawah tadi pada pertebangan. Pusing saya kalau menargetkan ke butuh burung puyuh. Soalnya sasarnya di bawah terus, jadi cukup berbahaya karena di luar-luar sana tuh di sawah tuh ada para petani. Mana dia? Ke sebelah sana. Kita ambil yang ini dulu aja nih. Tuh burung puyuh itu. Kalau bunyi-bunyi begitu juga pasti burung puyuh. Nah, ini guys tadi di atas ini. Oke, tadi si jatuhnya ke sini nih. Nah, nih. Dia ya, alhamdulillah nih. Kena bagian sayap. Jaraknya ada saya dari mana tadi ya? Oh itu tuh, kalau nggak salah pohon itu tuh, pohon yang kecil. Nah ini nih, ini jalan. Alhamdulillah, poin lagi ya. Kita teruskan perjalanan mencari spot. Cari ya, soalnya nggak punya spot saya. Untuk nyanggung susah sekali kalau di daerah saya. Jadi ya kita keliling aja tuh, ada kucing. Kirain saya musang. Nah, ternyata kucing. Oke, sip. Sebelah sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gak kena anjing. Bagian leher. Sip, kita lanjutkan perjalanan. Cuman sayangnya nggak kerekam ya. Oke, kita lanjutkan. La ya Allah. Ah, kena euy. Alhamdulillah. Kena guys, kena. Kena banyak bola ini. Kok ada gerang, cepet-cepet. Persis lagi. Nah, alhamdulillah. Mantap. Dapat lagi guys. Alhamdulillah. Kita keluar dulu. Aku ya kan dari sana. Mantap, poin lagi. Oke, teman-teman. Jadi unit saya mengalami trouble ya. Tuh, saya udah buka pendamnya. Ternyata dia nabrak. Gak nabrak sih sebenarnya. Ada mengalami masalah di settingannya ya.
Jadi saya mau coba bongkar aja biar sembuh lagi penyakitnya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian memang menyukai video saya. Terus jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman yang baru tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ini hasil buruan hari ini. Ada 4 ekor ya. Ini saya lagi di tepian. Tuh. Di musim landur. Leleran sih. Suasana spot nanti. Ini spotnya sangat ini ya, bagus sih. Cuman buruannya nggak ada. Saya cuma dengar satu tadi terukur. Tapi saya erokan karena saya lagi setting tadi. Ini enggak ada lagi, harus bongkar. Harus pulang ke rumah. Oke, mungkin habis ini saya bongkar dulu, terus insya Allah saya berburu lagi. Lanjut part 2-nya ya. Terima kasih. Wah, mantap. Kita makan dulu, guys. Oke. Mie ayam. Ayam bakso. Ini unit saya operasi dulu ya, karena operasinya ngacak banget tadi. Tapi ya untungnya dapat ya, mungkin udah agak sedikit-sedikit mendekati ke apa ya, kekacauan dalam sebuah kurasi. Jadi untungnya terselamatkan oleh hoki. Nah, tadi poin lagi guys. Jadi sekitar 5 ekor. Mantap. Kita santap dulu nih ayam.